Ini kita mau najain pulang ya guys. Nah nanti si Yani dianterin sama abang. Makasih. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Ya, oh, bye bye. Iya, makasih banget ya. Oh, bye bye. Guys, bye bye. Hati-hati. Ini udah masuk ke dalam mall. Ini kita mau ke net, guys ya. Tuh, nganterin si Yani mau ke net. Nah, ini Giordano di sini. Jualan sofa, guys. Di sana ada Daiso Japan. Di sini ada Hangten. Dan di sini ada net. Ayo kita masuk ke net, yuk. Kikyo. Kopi api yo. Kuwi arep tuku apa sih? Ya, yes, saya. Arep tuku apa? Ayo. Iki lho murah guys, 190. 190-an. Ih, api. Api saya sumpah. Api. Nanggung tapi dek nganggo stokae lah, stocking sing kayak ireng ngono lho. Tapi api kok tenang pira regane? Halus banget lho. Semene mejane urung larang. Ora harga standar iki. Indonesia paling 400. Oh, oh. Harga standar oke okay lah. Topi, guys. Regane pira? Lho kok murah? Mung 100 iku tok. Topinya murah, guys. Hah? Siapa? Oh, oh lagi ngerokok. Bene, dek ini mah nekon ngeteri cewek belanja mah iku. Biarkan dia ngerokok neng jobo. Hah? Enggak lah. Adem juga bahannya. Api ya? Dia juga anak rok loh, rok kayak apik temen. Coba sih. Enggak rok, guys. Roknya 700. Ada sendal juga nih. Harganya berapa? 300. Net punya. Say, coba iki lho. Sendale kayaknya penak lho tinggal. Apa iki? Heeh, warnane nggo jilbab jebat kayak kamu ngono, cocok banget lho. Iki juga apik ya. Iki ngene iki lho. Tapi apikan iki. Kamu ora pede ya klambi saya wiri-wiri ini ya. Tuku ikat pinggang ning kono kae. Nendi? Kae ning ngarep. Kamu arep milih-milih sing ndi? Wis milih-milih urung ta? Wis tapi bingung. Bingung. Dorong kabeh wae nek bingung. Sebenarnya yang gue hijab ki gampang sih. Lengan-lengan panjang gitu ya wis masuk. Yang gue hijab. Terserap milih ndi. Aku mau ngambil ini apa? Ikat pinggang. Yang tadi aku lihat tiket pinggang sama beli apa lihat-lihat tas ya. Oke lah nanti kita ingin beli satu ikat pinggang. Duduk dulu yuk, aku pengen makan donat. Donat beli minum yuk, makan. Iya, foto Joko Wai nggak mau di luar itu ya. Yang ayo beli beli kopi. Minumannya dah. Lah bioskop. Beli minuman dulu terus duduk di luar ya.
Kita mau keluar guys ya, mau beli minuman terus duduk-duduk aja. Abang udah nyampe sini. Gak beli minuman dah? Ya. Numpak dermolen guys. Dermolen bahasa ini mana sobat dermolen. Dermolen biasanya pasar-pasar malam. Kumoh. Nih abang udah beli minuman guys. Cencunai cha. Enak lah. Manis. Iki aku. Ora kenal loh. Jenengan minum iki sing paling enak nanti. Belum pernah aku tuku ning mall gini. Cencunai cha. Dimanapun sing paling enak menurut sampean cencunai cha. Ning ndi ya? Hampir semua sama neng kae ning gangsan kae sing aku tuku kae ya enak. Jadi ini nganggu kae lho, nganggu apa ki jenenge? Gula-gula aren ngono lho. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga enak. Nuki nggak nuki neng pas malam kok ya kayaknya sih enak. Pas lama cecerai. Abis ini terus pulang ya guys ya, nganterin Yani. Di sini udah hampir jam 5, nanti Yani pulangnya paling setengah 6, jam 6 lah. Ya. Aku juga udah satu hari ini nge-vlog terus, capek. Enak ya sore-sore yang ini ya, nongkrong. Aku bengi, besok pagi tinggal capeknya. Terus kempor. Sisa orang yang enak. Kamu beli berapa yang mahal pasti? 65. Kok murah? Murah apa 65? Murah lah. Di luar aja 45. Ini 65, mahal. Ya enggak nyampe 100 lah, maksudnya tuh termasuk murah. Tapi enak. Enggak nyesel. Ini kira malau buat apaan? Ini tadi punya malau, punya Hensia yang ini. Yang ini boleh, yang mana aja? Yani mah? Yani nggak beli oleh-oleh buat majikannya. Enggak, ya ampun, ini tadi kena panas jadi meleleh guys. Enggak ada tisu kan? Enggak ada. Ini Yani yang ini satu. Alhamdulillah kenyang guys ya. Udah, ini udah jam 5, nanti kita turun ke bawah ya. Hey guys, ini kita lagi di kamar mandi ya, nunggu Yani dulu, kita mau pulang. Tuh Yani udah keluar. Guys, ayo kita jalan. Ahen udah nungguin. Ya ampun, kamu kayak orang hilang. Ngeleporok. Ini kita mau naik jain pulang ya guys. Nah nanti si Yani dianterin sama abang. Makasih. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Kalau ada waktu bisa liput bareng lagi guys. Nanti si Yani dianterin abang ke stasiun Kaohsiung. Dia baik banget loh, lu yang hujat-hujat semua lu katakan dapcal lu. Enggak lah, aku orangnya gini apa adanya aja lah. Nah terus nanti aku pulang sama Malau guys ya gitu. Jadi aku duluan, nanti aku pisahan sama Yani di Kaohsiung. Sampai jumpa. Ya pulang ke Pingtung guys ya, soalnya dia di Pingtung. Pulang kampung, ke kampung. Pulang kampung.
tetap tempat duduk kita berdiri. Udah ya. Ya, oh, bye bye. Iya. Makasih banget ya. Ya. Oh, bye bye. Wes, bye bye. Hati-hati. Hai guys, alhamdulillah kita sudah nyampe stasiun Gangsan ya guys. Capek banget ya Allah. Dan ini aku sama Malang udah nyampe. Gak tahu abang mau pulang jam berapa ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian ya. Jangan lupa like-nya, komen di bawah, dan bye-bye.